Kita rujuk pada muka surat 208. Hadirin hadirat, 208 baris 9 daripada atas. Dan pada Ghazwah Hudaybiyah, kita baca sikit dari sini, yakni awalan pada muka surat 207 puncanya, sesungguhnya telah ijma', perkara ijma' ya, yang telah diijma', bukan diiktifak, diijma' atas segala sahabat mengikut Nabi alaihi salatu wassalam pada segala perbuatan baginda, perkataan dan seluruhnya apa yang ghalib biasa dibuat oleh Nabi, kita disuruh ikut. Nah, itulah yang kita baca sebahagian dan sekarang kita sambung. Dan pada Ghazwah Hudaybiyah, Ghazwah ni peperangan yang Nabi turut bersama. Bukan semua peperangan Nabi turut ikut ya. Hampir ada lebih kurang 64 peperangan Nabi ikut. Semua ada lebih kurang 80 peperangan. Ya, 80 kali ada lebih kurang peperangan yang Nabi turut bersama, lebih kurang dalam 64. Jadi peperangan yang Nabi turut dipanggil Ghazwah. Ha, itu dia punya beza ada sikit. Eh? Ya, baik. Jadi dalam Ghazwah Hudaybiyah, yang ini Rasulullah ketika itu datang untuk mengerjakan umrah. Untuk mengerjakan umrah. Ya. Sekira-kira menyuruh Nabi akan mereka itu dengan menyembelih dan bersyukur. Kerana Rasulullah tidak dibenarkan masuk Mekah. Di mana kafir Mekah ketika itu, Mekah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Jadi mereka tidak benarkan Nabi untuk masuk ke Mekah. Jadi Nabi tak boleh masuk Mekah. Nabi terpaksa bertunggu menanti di Hudaybiyah. Hudaybiyah jaraknya dengan Makkatul Mukarramah lebih kurang 26 kilometer daripada Masjidil Haram. Ya, Rasulullah tak masuk, maka tak dibenarkanlah. Ya, Rasulullah mengerjakan umrah, maka terpaksa menyembelih dan bercukur, yakni melakukan dam ihsar nama dia. Dalam urusan ibadah haji ini ada satu dam namanya dam ihsar. Dam ihsar ini kalau kita tidak berjaya untuk masuk Mekah mengerjakan haji ataupun ada keuzuran yang kita tak dapat mengerjakan haji ataupun kita dihalang tidak dibenarkan mengerjakan haji ataupun umrah, maka kita sesudah kita berniat ihram, kita tak boleh keluar macam tu saja, kita terpaksa melakukan ihsar. Itu maknanya kita kena keluar daripada ihram. Ya, tahlul ihsar namanya. Tahlul ihsar itu dalam bab haji lah. Jadi hukum dia kita kena sembelih kambing, kemudian kita gunting rambut. Barulah kita punya ihram berlepas daripada kita dan kita tidak terikat lagi dengan pantang larang. Nah, jadi oleh kerana Nabi dan juga para sahabat tidak dibenarkan untuk masuk ke Mekah mengerjakan umrah, maka di Hudaybiyah itulah Rasulullah menyuruh akan para sahabat pengikut Rasulullah ketika itu lebih kurang ada sebanyak 80,000 orang. 80,000 yang ikut Nabi itu. Semuanya tak dibenarkan, maka kenalah menyembelih kambing dan bercukur. Bila Nabi suruh mereka, pertama kali mereka pun ikut Nabi masuk ke nak pergi buat umrah ni pertama kali. Jadi mereka tidak ada pengalaman, tak tahu nak cukur ke mana nak cukur. Ya? Dia ada, bukan ada kursus. Nabi bukan buat kursus sebelum nak pergi tu. Ya? Makna kata, dia bergantung ke atas perbuatan Nabi lah. Jadi apa yang Nabi tengok, dia tengok Nabi buat, mereka akan ikut lah. Jadi maknanya perbuatan mereka bergantung kepada pekerjaan perbuatan Nabi. Ya. Jadi oleh kerana mereka belum pernah menghadapi proses bercukur ni, jadi mereka tak tahu macam nak cukur, tapi Nabi suruh mereka bercukur. Nabi kata, hendaklah kamu bercukur. Ya. Sembelih, bawa dah kambing-kambing, mereka bawa dah. Sembelih kambing dan bercukur. Mereka duduk berdiri, mereka tengok sejagat, tak buat apa. Ini menyebabkan Nabi jadi marah. Ya. Kerana itu menghabisi mereka, maka tiada berbuat oleh mereka itu kerana menghabisi mereka itu dalam tafakur pada barang yang jatuh ia pada musyakah
ya. Dan yang demikian itu waktu Nabi SAW datang ya dengan segala sahabatnya kerana mengerjakan umrah. Nampak ya. Ya, musyakah ni makna kata dia orang cadang punya hasrat nak masuk Mekah buat umrah, tiba-tiba dihalang. Dihalang oleh kafir Mekah, tak boleh buat umrah. Ini yang menjadikan mereka sedih dan juga cita. Itu katanya musyakah. Ya, terlalu memikir perkara itu. Tambahan pula Nabi suruh juga, lagi dia tak tahu apa nak buat. Ya. Dan berhenti sekalian itu dengan terlebih jauh daripada Hudaybiyah, maka menegahkan mereka itu oleh musyrikun daripada masuk Mekah, maka menyuruh oleh Nabi SAW akan Uthman bin Affan dengan surat kirim kepada segala yang mulia-mulia daripada Quraisy, memberitahu ia akan mereka itu dengan bahawa semuanya datang ia kerana hendak mengerjakan umrah, tiada kerana berperang. Hantarlah Zainal Uthman sebagai wakil Rasulullah memaklumkan kepada pembesar Quraisy Mekah bahawanya kami datang, kata Rasulullah, bukan kami nak perang, tapi kami datang ni kerana untuk mengerjakan umrah. Maka mengutus ulama mereka itu atas bahawa tiada boleh masuk Mekah pada tahun itu. Jadi pembesar-pembesar Quraisy Mekah tidak membenarkan Nabi masuk. Tak boleh buat. Itu yang ada perjanjian Hudaybiyah tu. Yang kita dalam sejarah sirah Nabi ada perjanjian Hudaybiyah. Inilah dia. Ya. Sebab perjanjian itu dibuat di Hudaybiyah. Kemudian melontar oleh seorang lelaki daripada salah seorang daripada dua firqah itu, satu firqah yang lain. Maka jadilah antara kedua itu berperang, perang lontar dengan anak panah dan dengan batu. Kemudian ada di antara, ya, pengikut-pengikut Nabi ini jadi marah. Maka bergaduh, sebahagiannya bergaduh dengan orang-orang Mekah. Ya. Maka memegang Rasulullah SAW akan setengah kufar dan memegang berkaitan dengan Uthman RA. Jadi mulalah tawan. Dia orang tawan Uthman sebab Sayyidina Uthman yang tak wakil bertemu dengan pembesar Quraisy dan orang-orang Quraisy yang ditawan oleh jamaah yang bersama Nabi. Jadi adalah tawan menawan ketika itu, ya. Dan mereka tawan, mereka memegang Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan dimasyhur oleh iblis bahawasanya membunuh oleh mereka itu angkat Uthman. Datang pula fitnah. Kata pula fitnah, dan fitnah itu datang kepada Nabi mengatakan Sayyidina Uthman telah dibunuh. Oh, ini fitnah lah, ya. Ada anasir-anasir fitnah, ya, yang membawa berita yang tidak benar mengatakan Sayyidina Uthman yang diutus ke Mekah telah dibunuh. Maka bersabda Nabi SAW, sentiasa kami bertempat ini hingga kami tunaikan akan mereka itu perang. Jadi Nabi pun dah mula mengambil satu tindakan, kita kena perang sebab Sayyidina Uthman telah dibunuh. Ya. Dan menyuruh ia ke manusia si pohon kayu hendak mubayaah. Maka itu Nabi pun minta kepada semua jamaah, kita kena bersedia untuk berperang. Itu mubayaah katanya di Hudaybiyah. Ya. Ya, tempat pokok itu pun ada sampai sekarang. Di pokok tak ada dah. Dia orang buah batu. Kalau kita pergi, kita nak buat umrah, kita ambil mikot kita di Hudaybiyah, ya. Ada batu. Kita nak masuk masjid, pintu masjid belah kanan, dia ada belah kiri. Belah penjuru kiri itu ada batu besar. Ya. Batu itulah dulu ni pohon pokok di mana Rasulullah, ada satu batu lagi di situ Nabi duduk buat perjanjian. Ya, jadi pihak Saudi dah buanglah pokok tu, dia bubuh batu besar. Dia tak bagi orang nampak ada benda tu, ya. Kalau tahu benda tu pakat promo Nabi lah. Tapi jilat batu tu pula lah. Batu Rasulullah pernah duduk buat perjanjian Hudaybiyah, ya. Baik. Dan apa nama tadi ini, menyeru ia ke manusia di satu pohon kayu nak mubayaah, yang ini berjanji atau sabar bagi berperang hingga mati atau atas bahawa tiada lari mereka itu. Maka mubayaah oleh mereka itu akan dia atas demikian itu, maka tatkala mendengar oleh kufar dengan mubayaah Nabi itu, turun dengan mereka itu oleh ketakutan dan menyuruh oleh mereka itu akan seorang lelaki daripada mereka itu meminta uzur ia dengan bahawa perang itu tiada jatuh yang melainkan daripada segala orang yang safih-safih daripada mereka itu, meminta lepas ia akan orang yang kena tawan daripada mereka itu. Ya, jadi pihak kafir Quraisy pun jadi takut bila dengar kata Nabi dah ambil mubayaah dengan jamaah yang 80 ribu tadi ini untuk berperang. Maka penduduk Mekah, antaranya pembesar-pembesar Quraisy Mekah, jadi takut. Jadi dia pun meminta lah, ya, minta kelonggaran, kita jangan berperang. Kerana yang kacau, yang bergaduh tadi itu, yang kata ada puak bergaduh itu tadi itu, mereka ni adalah safih, maknanya orang-orang yang
yang tidak siuman. Ha, alasannya pula nah. Orang-orang tidak siuman inilah yang buat kerja tu nah. Ha, jadi pada hakikatnya kami tidak menentang ataupun nak ingin berperang. Ha, jadi meminta damailah ya. Ha, itu yang kata tadi ni. Maka ya, dan dia meminta tawanan-tawanan itu dilepaskan. Ha, ya. Maka bersabda Nabi SAW bahawasanya aku tiada aku lepas mereka itu hingga kamu lepaskan sahabat aku. Nabi pun minta balik. Osman ibn Affan yang kamu tawan kamu lepas. Ya. Maka berkata demikian lelaki, engkau insaf akan kami, yakni engkau menjadi mengadilkan akan kami. Maka bangkit ia kepada mereka itu, maka lepas mereka itu Sayyidina Osman dan jamaah daripada muslimin. Nabi selesai. Dia orang pun bebas hantar balik Sayyidina Osman. Jadi Sayyidina Osman sebenarnya tidak dibunuhlah, hanya fitnah. Ya. Jadi maknanya balik jadi elok dan telah jatuh suluh. Suluh maknanya kita perdamaian. Dia mula berdamai antara Nabi SAW dan antara demikian lelaki itu atas syarat bahawa dihentikan perang antara mereka itu 10 tahun. Ha, jadi kita kena genjatan, macam genjatan senjata lah. Kita tak boleh perang, 10 tahun tak boleh perang. Ha, itu satu perjanjian awal dalam perjanjian perdamaian dipanggil perjanjian Hudaybiyah yang pertama. Ya, maknanya kita kena tangguh, kita tak boleh perang selama 10 tahun. Dan bahawa mengaman setengah mereka itu akan setengahnya dan bahawa kembali ia daripada mereka itu pada tahun mereka itu dan datang yang mengerjakan umrah pada tahun hadapan dan dikembalikan kepada itu akan orang yang datang ia daripada mereka itu padahal Islam dan bahawa tidak dikembalikan kepada mereka itu kepada Nabi akan orang yang datang ia daripada itu daripada juga mereka itu hanya segala murtad daripada muslimin dan menyuruh mereka itu Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan demikian itu akan satu kitab. Sayyidina Ali lah jadi jurutulis dalam perjanjian itu. Perjanjian itu bunyi mana-mana orang Islam yang masuk dalam tempoh 10 tahun itu tidak dibenarkan masuk. Jadi orang Islam, orang Madinah tidak dibenarkan masuk Mekah dalam tempoh 10 tahun itu. Kiranya kalau ada orang Madinah yang masuk ke Mekah dalam tempoh 10 tahun, kami akan tawannya, kami akan tahan dan dia tak boleh balik Madinah. Itu perjanjiannya. Ya. Sekiranya pula orang kami pula, orang Mekah pula pergi ke Madinah, orang Madinah kena hantar balik. Dia tak berat sebelah. Itu situ antara perjanjian. Ya. Kemudian surat perjanjian itu pula tidak boleh tulis Rasulullah tapi kena tulis Muhammad bin Abdullah. Nampak tak? Sedangkan perjanjian itu antara musyrikin Mekah dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah sudah di ketika itu sudah menjadi Rasul. Datang Rasulullah pun sebagai Rasul. Ya. Jadi ini antara lagi dalam surat perjanjian itu tidak boleh tulis nama Rasulullah. Tak boleh tulis Muhammad Rasulullah, tak boleh. Kena tulis Muhammad bin Abdullah. Ya, Rasulullah terima. 10 tahun tak boleh perang, terima. Kemudian kalau orang Madinah masuk Mekah, tak boleh hantar balik ke Madinah. Nabi terima. Kalau orang Mekah pula jatuh ke Madinah, orang Madinah kena hantar balik ke Mekah. Berat sebelah kan? Nabi terima. Ya. Kemudian nama Nabi juga tidak boleh tulis Rasulullah. Tak boleh tulis Bismillah. Kena tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi terima. Berat sebelah kan semua tu. Umar pun Nabi marah. Di sini ada sedikit mungkin tak sebut di sini bab ni lah. Ya. Sayyidina Umar mari kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau Rasul? Itu dia. Umar tanya hal itu. Nah? Pasti memang kau terima syarat macam tu. Berat sebelah. Ya? Sepatutnya dia akan terima. Syarat tu tak betul. Jadi bila engkau terima, bukanlah dia menampingi Rasulullah Nabi itu. Memberitahu bahawa kamu Rasul. Ya? Sebenarnya kamu tak boleh ikut syarat-syarat yang berat sebelah ni. Ya? Itu maksud Umar, ya. Dia suruh bantah. Tapi Rasulullah dengan cukup hikmah. Rasulullah fatanah, bijak. Ya. Dia tahulah cara dia tu. Apa yang dia buat tu dia tahulah. Ya. Semuanya mesti ada. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di mana Muhammad itu tidak akan bercakap dengan hawa nafsu melainkan dengan apa yang diwahyikan kepadanya. Nampak tak? Wahyu itu boleh jadi ilham. Jadi apa yang Nabi buat itu semuanya ada dengan wahyu, ada dengan ilham, bukan dengan pendirian dia sendiri. Jadi maknanya itu di antara
di antara maslahah bagi mencapai. Kita kena dengar, kena terima. Besok kita buat lain lah. Ya? Terima dulu, tak apa. Amal tak syarat macam mana kita terima. Ya? Jadi 10 tahun kan? Memang jadi 10 tahun. Nabi pergi itu pada tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6. Jadi sepatutnya, lagi 10 tahun itu maknanya kata, 16 tahun lah. Sekurang-kurangnya, pada tahun yang, pada hijrah yang ke-14. Baru Rasulullah boleh masuk kan? Kalau ikut ya. Tapi Rasulullah tak masuk. Tahun yang ke-10 Rasulullah masuk. Bawa 124,000 jamaah. Pada tahun yang ke-10. Nabi tak tunggu 10 tahun. Nampak ya? Walaupun janji 10 tahun. Ikutnya pada hijrah yang ke-14. Tapi dah mula Nabi bawa jamaah muslimin 124,000 orang. Masuk pada tahun yang ke-10. Ini menggembarkan orang Mekah. Memang Nabi dah langgar perjanjian. Ya? Perjanjian perak sebelah dia langgar. Pasal perjanjian dia perjanjian perak sebelah. Rasulullah langgar. Ya? Kemudian yang datang tu bukan nak perang. Nabi suruh pakai ihram semua. Semua jemaah laki-laki mengambil miqat di Bir Ali. Bir Ali. Ya? Jemaah haji ambil Bir Ali kan? Semua ambil miqat. Miqat haji. Bukan miqat umrah. Miqat haji. Dan pada tahun yang ke-8, Rasulullah dah hantar Abu Bakar As-Siddiq awal-awal. Rasulullah masuk tahun ke-10, Rasulullah hantar Abu Bakar As-Siddiq dengan rombongan lebih kurang 100 ribu juga untuk mengerjakan haji yang pertama dalam Islam. Ini disebut sebagai haji akbar. Kenapa haji akbar? Sebab itulah haji yang mula-mula adanya wukuf di Arafah, adanya mabit Muzdalifah, adanya mabit Mina, ada lontar Jamarah, ya. Lengkap. Maka itu dipanggil haji akbar. Disebut dalam dua ayat kedua dalam surah Taubah. Kita boleh lihat ya. Jadi haji akbar ini bukan artinya jatuh pada hari Jumaat, bukan. Kebetulan Abu Bakar As-Siddiq wukuf pada hari Isnin. Bukan hari Jumaat. Wukuf pada hari Isnin. Tapi Al-Quran menyebut wukuf pada tahun itu sebagai haji akbar. Ya, itu faham jelah. Ya, haji akbar ini bukan jatuh hari Jumaat ya. Ini yang kita kata ni kan, tak betul ya. Memang tak betul. Sebab Abu Bakar As-Siddiq yang mengerjakan haji lengkap dengan 100,000 jemaah pada hijrah yang ke-8, jatuhnya wukuf Abu Bakar As-Siddiq pada hari Isnin, bukan hari Jumaat. Al-Quran mengiktirafkan pekerjaan haji Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai haji akbar. Tentang buka surah Taubah ayat 2. Al-Quran ayat 2 ada sebut tentang haji akbar. Itu penting, pentingnya lah. Jadi tiap-tiap tahun haji akbar. Ya. Ada wukuf, ada Muzdalifah, ada Mina, ada lontar, ada bermalam di Mina, itu haji akbar. Kalau tidak ada wukuf, tidak ada mabit Mina, tidak ada mabit Muzdalifah, tidak ada lontar, itu haji asghar, maknanya umrah. Faham ya? Ini jelas. Ya, kami dah bincang dalam muzakarah haji, ya, kebangsaan dan sepakat merujuk kepada dalil-dalil. Tidak ada dalil mengatakan wukuf jatuh hari Jumaat itu haji akbar. Tak. Ya, kalau macam itu, pergilah orang yang tak berkemampuan. Orang tak mampu pergi ya. Tak boleh begah. Bukan kami tak mau, kami tak ada duit Nabi. Haji Allah Maha Adil. Akbar ini berlaku tiap-tiap tahun. Tinggal lagi kita tak kata haji akbar lah. Allah menyebut Al-Quran. Sebab itulah pertama kali dalam sejarah haji yang mula-mula dibuat dengan adanya wukuf di Arafah. Sebelum itu tidak ada. Sebelum itu hanya tawaf, sa'i pun tidak ada. Tawaf, habis tawaf, dia orang sembelih kambing. Itu haji yang dibuat sebelumnya. Ya. Sehinggalah pada tahunnya ke-8 Abu Bakar As-Siddiq. Tahun yang ke-10 Rasulullah masuk dengan 104,000 dan mereka telah masuk dengan pakai ihram yang agak beza sikit. Pakai ihram bawa pedang. Bawa pedang ni bukan nak perang. Sebagai ketahanan di pertahanan diri. Ya, kiranya kalau jemaah muslim ini diserang, kita kena bela diri. Maka tu bawa perang, bawa pedang, pedang tersisip di pinggang dengan pakai ihram. Itu pelik sikit lah. Itu saja. Jadi dia orang masuk ke Mekah. Maka tahun itulah di mana
Abu Sufyan telah masuk Islam. Abu Sufyan, ya, tentu dia masuk Islam. Ya, dia angkat, dia jadi pengintip. Dia keluar daripada Mekah, dia intip tengok. Dengar kata Muhammad datang dengan jamaah yang ramai dengan bawa pedang. Nak perang. Ada berita begitu lah, ya. Sehingga ada antara sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi, saya tak ingat nama dia, lupa lah dalam sejarah. Dia ada adik-beradik di Mekah. Bila dia tahu kata Rasulullah akan pergi ke Mekah buat kerja haji, dia hantar informasi, information dia hantar ke Mekah, bagi tahu kata berjaga-jaga orang Mekah semua, jaga-jaga Rasulullah Muhammad SAW akan datang dengan jemaah yang besar, akan menyerang Mekah. Nampak? Dia bagi informasi yang tak betul. Ya, ha, itulah punca dia. Jadi datang Jibril bagi tahu dengan Nabi, ada di antara sahabatmu yang telah memberikan maklumat yang salah. Jadi Nabi pun dah balik daripada haji, Rasulullah sebut ada di antara kita ini yang telah memberi maklumat yang salah. Nah, orang ni sekian orang. Habaq nama tu weh. Jadi ya. Jadi dia pun jadi malu, jadi takut, dia datang jumpa Rasulullah. Rasulullah tak pegang langsung tangan dia, Rasulullah tak jawab, tak sahut, ya, tak bercakap apa-apa pun. Cuma Rasulullah kata, kita tak boleh bercakap dengan orang ni. Allah tidak izinkan kita bercakap dengan orang ni. Nampak? Siapapun di antara kamu, jangan terima rayuan dia, jangan dengar rayuan dia, dan jangan peduli pada dia. Maka dia buat apa orang ni? Dia pergi ikat. Sebelah mimbar Nabi ada satu tiang. Tiang belah kanan tu pokok kurma dulu. Tiang belah kiri. Dia pergi ikat badan dia di tiang. Dia ambil tali, dia ikat sendiri di tiang. Aku tidak akan lepas daripada tiang ini. Belengkar Rasulullah sendiri buka tali ini, baru keluar. Dia tambat juga di tiang. Ya, dia panggil tiang Taubah. Sekarang ini antara satu daripada 8 tiang dia ada dalam dalam kawasan Raudah dan juga Masjid Nabi itu. Itu di antara satu tiang. Ya, di mana dia panggil tiang Taubah. Dia pun ikat diri dia. Ya, dia sebenarnya pun sayang kepada saudara-saudara adik-beradik di Mekah lah, walaupun dia patut kafir kan. Ya, suruh dia jaga, ya, menari, jangan perang dengan Nabi, apa lari keluar daripada Mekah, sebab Nabi Muhammad akan datang, ya, berperang. Jadi kamu selamat, itu saja, bukan suruh perang kan. Jadi baguslah dia punya tindakan tu bukanlah tindakan yang jahat, ya. Tinggal lagi informasi itu salah, itu saja beza dia. Jadi dia ikat di tiang dia 3 hari. Tiga hari duduk tiang tu. Tak tahulah kencing berak dia macam mana, tak tahulah. Nabi pun tak peduli. Nabi pun buat tak. Member sebelah tiang tu. Ya. Oh, semayang jumaat orang tak peduli kat dia. Sehingga Allah turun ayat Quran. Turun ayat di mana Allah terima taubat dia. Nampak tak? Barulah Rasulullah pergi buka tali itu balik. Ya. Jadi lain kali, kamu nak sampai berita, kamu sahih dulu. Pastikan, ya, berita itu sahih, baru kamu sampai pada orang. Sama juga kita yang terima berita, orang yang bawa berita mari kepada kita, inja'akum fasqu binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, Al-Quran kata. Dan juga kamu kiranya datang satu orang fasik membawa berita yang penting, berita besar, hendaklah kamu tabayyun, kamu periksa, selidik. Jangan sampai kamu, tindakan kamu itu boleh merugikan satu pihak. Itu dah dua benda, antaranya yang paling baik lah. Itu di antara sedikit kisah. Ya. Jadi Rasulullah, kita balik kepada Hudaybiyah tadi, ketika Rasulullah buat umrah yang tak dibenarkan, Rasulullah suruh dia cukup rambut, suruh sembelih, dia tak tahu nak buat. Jadi Nabi pun marah masuk dalam kemah. Ketika itu ada isteri Nabi dalam tu, Hindun Ummu Salamah. Ya. Rasulullah kata, tengok, aku suruh dia bercukur, dia tak buat. Dia pakat tercegat berdiri semua. Aisyah tengok isteri, ya. Kita ni penasihat kita yang paling dekat ni isteri kita. Ya, penawak kita. Racun pun dia juga. Nah, tapi penawak tu banyak lah. Ya Rasulullah, sebenarnya dia tak pernah cukur. Dia tak tahu lah ke mana nak cukur. Kamulah jadi ikutan mereka. Tengok.
Maksud tu apa ketidaknya kalau kamu dulu yang mencukur. Bila dia tengok tentu dia pakai ikut. Nampak? Dia tak tahu nak cukur ke mana? Cukur ketiak lah. Cukur bulu hari-hari. Ya? Nak cukur kening lah. Sebab Nabi suruh cukur. Nabi tak kata cukur rambut. Ya? Maka Nabi tak kata apa. Nabi berkeluar, ambil pisau. Terus Nabi cukur rambut. Pakat semua buat keluar, pisau cukur. Itulah dia. Ya? Bukan dia tak mau ikut kamu. Bukan mereka enggan, patuh kepada kamu. Dia tak tahu nak buat. Tak pernah buat. Tidak ada pengalaman langsung. Itulah pertama kali haji. Hajjatul wada' dia panggil kan. Haji awalan dan haji penghabisan. Satu tu ya haji. Ini bermakna bahawa kita diwajibkan haji seumur hidup sekali. Ya? Ya, sebab Nabi pun buat haji sekali. Ya, haji yang kedua, yang ketiga itu sunat lah. Ya? Yang wajib sekali seumur hidup. Sekali haji, sekali umrah. Umrah pasti ikutan kepada haji. Itu wajib beza dia. Ya? Bila buat haji itu adalah umrah. Ya? Tiga jenis haji. Sama ada tamattu, sama ada ifrad, sama ada qiran. Ada umrah dalamnya. Itu sebab kita kena bayar dam bila kita buat haji. Yang ada umrah. Seperti tamattu ataupun qiran. Ya? Itu paling penting kita nak faham. Baik. Jadi makanya kita baca lagi lah. Cerita kisah ni. Ya. Maka itu dia kata tadi, maka bersabda Nabi SAW, aku tidak aku lepas mereka itu hingga kamu lepaskan sahabatku. Jadi telah jatuh suluh perdamaian antara Nabi, perenggan kedua, muka 209, dan antara demikian lelaki itu atas syarat bahawa dihentikan perang antara mereka itu 10 tahun. Ya. Seterusnya, dikembalikanlah mereka yang kena tawan. Dan menyuruh bagi mereka itu Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan demikian itu akan satu kitab. Sayyidina Ali buat surat. Itulah perjanjian. Maka benci oleh muslimun akan segala syarat ini. Nampak? Orang Islam tak bersetuju lah. Pengikut Nabi tak bersetuju. Sebab Nabi terima syarat-syarat perjanjian yang berat sulah. Itu yang diantara yang dia sebut tadi ini. Sehingga Umar, ya, sampai bertanya ke Nabi, apakah engkau Rasulullah? Kalau engkau Rasul tak akan buat kerja macam ni. Nah? Maksudnya kita terima syarat berat sulah. Tapi Nabi tak kata apalah. Ya? Bukanlah Umar marah Nabi ke, ataupun tak terima kerasulan Nabi ke. Cuma nak ingatkan Nabi je, ya? Syarat sebelah, berat sebelah ni tak boleh terima. Kerana engkau Rasul. Nampak tak? Ya? Kalau engkau bukan Rasul, tak apalah. Engkau Rasul. Kenapa nak duduk dekat dia? Itu maksud Umar. Ya? Umar memang macam tu. Daripada awal lagi, dia tak reti tunduk ke orang. Tak reti. Ya? Itu satu di antara pegangan dia, sikap dia dan sifat dia yang semula jadilah. Ya? Maka benci oleh muslimin dengan segala syarat ini yang berkata mereka, ya Rasulullah, bahawa kami kembali akan mereka itu dan tidak kembali oleh mereka itu akan kami. Maka sabdanya, bahkan adapun orang yang lari daripada kita kepada mereka itu, maka telah menjauh akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang datang kepada mereka itu kepada kita, maka lagi akan dijadikan oleh Allah Ta'ala baginya akan kelepasan dan tempat keluar. Ya, orang yang keluar sendiri daripada Madinah masuk Mekah, dia langgar perjanjian itu, orang ni lari daripada perjanjian itu, maknanya kata orang lari daripada Allah. Jadi memang patutlah dia kena tangkap pun. Itu maksudnya. Kemudian bersabda Nabi SAW lagi bagi segala sahabat, berdiri oleh kamu, menyembelih oleh kamu dan bercukur oleh kamu. Itulah yang kita cerita tadi. Itulah berkata rawi, ya, periwayat hadis ini. Demi Allah, tiada berdiri daripada mereka itu seorang pun hingga bersabda ia akan demikian itu tiga kali. Tiga kali Nabi suruh cukur. Dia buat doa, dia berdiri, cegat, dia tengok tadi. Ya. Maka tatkala tiada berbuat oleh mereka itu, masuk oleh Nabi atas Ummu Salamah. Nampak? Masuk dalam kemah, Ummu Salamah ada di situ. Telah binasa segala muslimun, Nabi kata. Aku suruh agar mereka itu bahawa bercukur mereka itu dan menyembelih oleh mereka itu, maka tiada berbuat oleh mereka itu. Ya. Maka berkata Ummu Salamah, ya, ya Rasulullah, jangan, dia kata, ya. Ya Rasulullah, apa tadi? Jangan cerca mereka itu. Sebab bila Nabi cerca tu, jadi Nabi kata apa pakai jadi ni. Kalau dia kata celaka kamu, celaka betul. Itu takut tu lah. Maka tu umur Hindul kata Nabi, jangan cerca dia. Sebab cerca kamu itu akan memberi kesan kepada mereka. Nampak tak? Itu Nabi. Ya, cerca mereka itu, maka bahasanya masyakah atas mereka itu oleh suluh. Nampak tak? Depa pertama depa begitu sedih kerana depa tak dapat buat umrah, ya. Kedua, mereka tak tahu cara mana nak keluar olehmu dan jangan kau berkata-kata akan seorang hingga engkau berbuat akan demikian itu. Ummu Salamah ni antara isteri Nabi yang pintar, tegas dan dia cukup
teliti dan adil, eh? Antara isteri-isteri Nabi lah yang terbaik. Dialah Ummu Salamah Hindun, Ummu Salamah, ya. Sebab Nabi pinang dia 3 kali, dia tolak. 3 kali Nabi pinang, dia tak terima. Nampak, ya? Nah, dia takut. Pertama, kerana Rasulullah bagi dia tinggi darjat sangat. Tak layak nak jadi, dia tak layak jadi isteri kepada seorang Rasul macam Rasulullah. Ya, yang kedua, dia takut. Dia tak boleh patuh, tak boleh taat kepada Rasulullah, nampak, ya? Yang ketiga, dia bimbang. Takut nanti orang kata apa, dah mati-mati suami, hampir cari orang lain. Itu dia lah. Itulah. Maka tu dia tolak pinangan 3 kali. Itu yang ketegasan dia tu. Ketegasan dia dengan kejujuran dia. Maka Nabi boleh terimalah. Dia boleh nasihat Nabi itu. Nampak, ya? Maka tak kena melihat mereka itu akan demikian. Bila Nabi cukup berdiri mereka itu dan menyembelih mereka itu. Dan jadi setengah mereka itu mencukur akan setengahnya. Hingga hampir pembunuhan setengah mereka itu akan setengahnya. Seperti barang yang tersebut dalam hadis Bukhari. Semua duduk pegang pisau ni. Semua pakai nak cukup. Aku nak cukup. Aku nak cukup. Aku lah, ya. Nyari-nyari. Boleh jadi sembelih, ya. Bukan daripada nak bunuh lah. Sebab gaya cukup tu macam-macam cara lah. Nah. Ada yang kasar, ada yang pelan, ada yang cukup daripada belakang, ada cukup daripada depan. Nampak tak? Nah? Begitu ramai. Ya? 80 ribu orang. Ya? Bayangkan tengok, semua duduk pegang pisau. Jom lah. Ya? Salah sikit kan? Ya? Tercalit sikit kan pisau. Masya Allah. Ha? Macam-macam boleh. Itu dia kata tadi. Ini, ya. Hampir berbunuh-bunuhan setengah mereka itu akan setengah seperti barang tersebut dalam hadis Bukhari. Kita buka hadis Bukhari adalah cerita ini. Dan kata musannif, dan dalil ini dengan dirinya jadi dalil bagi wajib yang ketika takrirnya bahawa engkau kata jikalau khianat mereka itu dengan menyembunyikan sesuatu daripada barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia bagi makhluk, nasihat bertukar, kitman itu jadi taat pada hak mereka. Nampak? Sebab itu Nabi ini dia kena amanah. Kita ada baca bab ni. Nak tunjuk kata Rasulullah tu di antara sifat yang paling penting sekali adalah amanah. Betul lah sifat Nabi tu 4. Ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat. Mengikut setengah ulama. Setengah ulama fatanah dia tak masuk. Kita 3 ya. Siddiq, amanah, tabligh. Tapi jumhur ulama-ulama tauhid jadikan 4. Ya. Siddiq, benar. Siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan. Fatanah itu cerdik, jenis, ya, dia panggil bijak, ha, ya, pintar, itu, ya. Jadi di antara 4 sifat ni tuan-tuan, sifat yang paling menonjol, yang paling penting adalah amanah. Amanah, ya. Al-Quran pun menyebut, ya, sifat amanah tu. Dalam surah Al-Mu'minun, ya, di antara sifat orang yang beriman, orang yang berjaya iman, sukses iman. Qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang yang beriman. Orang iman yang berjaya. Imannya berjaya membawa dia kepada kejayaan dunia akhirat. Itu iman. Macam mana antaranya? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Al-Quran sebut. Yang ini di antara karakter, sifat orang yang beriman itu, yang ini tentang amanah dan janji. Di mana mereka ra'ikan. Dia cukup ra'i amanah, ra'i janji. 2 perkara ini paling penting. Amanah ni yang paling kuat sekali adalah menunaikan janji. Tepat pada masa janji, ya. Melaksanakan janji. Itu adalah amanah yang paling penting, ya. Seorang bendahari, kita bagi tugas kepada bendahari, ya. Untuk nak jaga apa? Khazanah. Khazanah, ya. Satu badan, satu organisasi. Maka yang paling penting bagi dia adalah dia kena sedia mengikut janji. Ya. Janji sekian banyak, sekian berat, sekian begitu. Tanggungjawab dia pada urusan-urusan khazanah negara, maka dia kena betul-betul laksanakan dengan baik. Itu janji. Kemudian dia kena betul-betul ikhlas dan tidak ada belok, tidak ada penipuan, tidak ada scamming dan bagai-bagai. Itu kita panggil sebagai amanah. Jadi kalau dia amanah secara langsung, dia juga adalah orang yang akan menunaikan janji. Dengan amanah juga, dia akan sampaikan apa yang disuruh oleh, ya, apa yang disuruh oleh Allah, maka dia akan sampai. Karena dia amanah. Amanah pokoknya. Dan amanah juga menyebabkan dia akan jadi benar. Dia tak akan cakap dusta. Siddiq. Jadi 3 sifat, 2 sifat di belakang tu. Siddiq dan juga tabligh. Dan juga siddiq dan tabligh akan ada kepada orang yang amanah. Ya, itu paling penting sekali lah. Sebab tu Nabi dia sebut. Di antara tanda-tanda munafik. Ya, ayatul munafiqun salas Nabi.
tanda-tanda orang munafik, bukan munafik hakiki ya. Ini munafik lughawi dia panggil. Bukan munafik hakiki. Munafik lughawi. Kalau munafik hakiki, ustaz apa kena? Ya? Janji nak main tak main? Ya, nah. Anak murid dia tunggu, jemaah dia tunggu. Ya. Jadual ada, dalam banner ada tulis. Sekian-sekian masa ustaz akan sampai. Tetapi tak main. Apa kita kata? Munafik ni apa? Iza hadatha kazab. Bila bercakap bohong. Wa iza wa'ada akhlaf. Bila janji, dia akan mungkir janji. Wa iza u'tu min khan. Bila diberikan amanah, dia khianati. Itu tiga. Tengok, dia buat amanah di hujung. Sebab dua perkara ni akan berlaku apabila tidak ada amanah. Sebab tu susun hadis ni macam tu bunyi. Ya. Dia apa? Orang tanda munafik ni, iza hadatha kazab, bila bercakap ni mesti bohong. Dia akan cari jalan untuk membohongi, bukan untuk membetulkan. Ada dia punya hasrat, ada dia punya muslihat, ada dia punya niat yang tidak bersih. Itu orang munafik. Maka dia akan berbohong. Ya, sentiasa berbohong. Itu tanda. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlaf, bila dia berjanji, dia akan mungkir janji. Ya. Dan jelas, ya, wa iza utu min khan, dan bila diberikan aman, titipkan amanah kepadanya, maka dia akan mengkhianati. Khan, khan, ya, dalam bahasa Arab tu janji, ya. Maknanya khianat. Khan, ya. Jangan buat nama kita khan. Kecuali orang Afgan tak apalah. Afgan ni satu bangsa dari puak Futun, Fatan, ya. Mereka ni memang nama-nama mereka di belakang Khan, ya. Khan tu maknanya bersih. Bagi dalam bahasa Afgan ni, Khan tu maknanya bersih. Dalam bahasa Arab, Khan, khianat. Kita orang Melayu jangan pakai. Maksud kita bukan Afgan, ya. Kita Melayu kan, dia pakai nama Khan ni belakang, ya. Yusuf Khan, macam maaf lah. Kalau ada orang nama Khan, jangan marah lah. Nah, Muhammad Khan, ya. Kita bukan Afgan. Kalau kita Afgan, bagi kelompok Fatan ataupun Futun, ya, bolehlah pakai nama Khan. Sebab dia punya bahasa Khan tu baik. Silakan mu'alif, ni mu'azin, segala hormat, segala hormat menggunakan azan, silakan. Kita sambung, ya. Jadi maka itu disebut di sini yang kita baca tu, ya. Jadi maknanya segala urusan pergerakan, percakapan, amalan Rasulullah menjadi ikutan. Jadi apa yang Nabi buat tu kita wajib ikut. Wattaba'uhu la'allakum tahtadun, Al-Quran. Dan hendaklah kamu ikut dia. Ini fi'il amr, fi'il amr, disuruh kita. Perintah menyuruh ni perintah wajib, bukan perintah sunat. Wajib setiap muslimi muslimat mengikut Nabi, ya, daripada segi perbuatan Nabi, perkataan Nabi, amalan Nabi, takrir, maknanya perakuan dan pengesahan Nabi. Walaupun dia tak cakap, dia diam, jadi satu hukum yang kita kena ikut. Nampak tak? Ya. Contohnya sahabat Nabi. Ketika Rasulullah khutbah pada awal dulu, khutbah hati tanah, pijak tanah. Jadi orang belakang tak nampak. Kian lama, kian ramai, kian ramai, kian ramai jemaah. Jadi yang belakang tak nampak Nabi. Ya. Maka itu cadangan di antara sahabat Nabi nak buat mimbar. Ya. Nak buat, bolehkah kami buat satu mimbar supaya Tuhan berdiri dan Tuhan cakap khutbah, katanya kami boleh nampak Tuhan. Nabi tak kata ha pun. Ya, Nabi diam. Diam Nabi itu adalah setuju. Ya. Tadi tak nampak reaksi menentang lah, ya. Bila Nabi diam setuju, jemaah sekali dah ada dalam mimbar dengan tiga anak tangga. Ha, itu sebagai satu antara yang kita takrir, ya. Itu masuk dalam kumpulan hadis takririyah, gitu. Hadis itu memberi isyarat dengan izin dan benar, ya. Ha, itulah, ya. Apa yang Nabi diam, benda itu berlaku dan Nabi tak bentang, Nabi tak protes, artinya dia adalah ikutan. Maka masuk dalam kumpulan sunnah takririyah, dia panggil itu bab hadis, ya. Ya. Itu kita faham. Sambung. Jadi makanya tentulah bila kata Rasulullah nak buat ni, Nabi akan buat perkara yang baik. Nabi tak akan buat perkara. Kalau Nabi buat perkara haram, kita kena ikut benda haram tu. Nabi buat perkara makruh,
kita kena buat makar-makar itu sebab Nabi suruh ikut, betul tak? Jadi Allah pelihara Nabi, maksum Nabi itu. Terpelihara daripada perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang haram. Jadi sepanjang hayat Nabi, Nabi tak buat perkara yang haram, Nabi tak buat perkara yang makruh. Hanya Nabi akan laksanakan perkara yang wajib, kemudian turun kepada sunat, kemudian turun kepada harus. Tak sampai kepada makruh. Tidak ada perkara makruh. Kalau ada pun, kita jumpa hadis-hadis yang mana dia punya penyerupaan kepada perkara makruh, itu hanya sebagai satu ikutan untuk perkemaskan urusan syariah supaya kita tahu, ya, ada hukum begini, 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 dan kalau kita hadapi masalah, bagaimana untuk mengatasinya, ya, itu di antara yang betul berlaku makruh lah, tidak pun berlaku makruh. Nabi pernah juga, ya, kencing berdiri, betul, ya, kencing berdiri di satu tempat yang mana tak dapat tidak, ada di bawah tu najis, Nabi tak boleh duduk. Kalau Nabi duduk, mungkin akan kena najis. Punggung ataupun kaki akan kena, ni paha akan kena najis. Nabi terpaksa berdiri. Nampak tak? Ya. Kencing berdiri ada juga. Tapi bukan selalu. Ya, ini nak bagi jalan keluar, kan? Kita tidak tahu, kan? Kalau kita pergi Mekah, cuba pergi tengok di Mina. Mina, kan? Di bilik ayak. Kan? Tandas, kan? Tandas awal Mina, ya? Ya? Noh, beratok nak masuk bilik ayak. Tidak, nah? Tidak. Sehingga terpaksa kena buat tempat kencing di luar. Dia buat biasanya mangkuk-mangkuk kencing. Semua kencing berdiri. Baru nampak pakcik kencing berdiri. Ya. Tak tahu dah. Ya. Ribu-ribu pakcik bukan sok. Ya. Kencing berdiri. Kalau tak buat lagu tu, jenuh. Ha? Dia pakai kencing di lantai. Ya. Yang tak tahan kencing nak beli tunggu macam mana? Jadi untuk ini sebab ada dalil. Nah. Pernah ada hadis, Nabi juga pernah kencing berdiri kerana ada sebab. Sekarang ni kita pergi tempat-tempat awam, kan? Tanda-tanda awam ni, dia buat semua mangkuk berdiri, betul tak? Takkan kita nak regas ni atas mangkuk tu? Tu, nah? Ini antara dalil. Semata-mata untuk tujuan, semata-mata untuk mengatasi kerumitan, kesulitan. Jadi apa yang mana buat tu, untuk memberikan kemudahan kepada ummah. Ya? Bukan sebagai suatu akhlak atau sikap yang buruk. Ya? Itu antara kita faham lah. Jadi maka kata musannif, itu paling-paling tidak yang makruh dekat tu lah. Nabi juga pernah makan berdiri. Kita nak makan pisang, kita tengok kita berdiri sebelah-sebelah pokok pisang, kita petik buah pisang tu, kita nak makan duduk lah. Kita kena berdiri. Ya? Petik sebiji, turun duduk. Petik sebiji, turun duduk. Kacau lah. Nah, monyet tengok, terkejut. Nampak? Nah, ni apa cerita kau ni lah. Nah. Jadi kena minum berdiri. Kadang kena minum ayam. Kita nak minum ayam, kan? Tak dapat tidak, tak ada tempat kita duduk, kita berdirilah. Tapi kalau ada kemudahan untuk kita kena duduk, kita kena utamakan duduklah dulu. Sebab memang minum kena duduk. Mengikut kesihatan, maksud apa? Mengikut dalam bidang kesihatan, ya, perubatan kesihatan, kita nak minum ayam, kita kena duduk. Ya, jangan berdiri. Ya, sebab ada masalah dengan masalah pundi kencing kita, ada masalah dengan water resistant. Ya, apa Melayu kata water resistant ni? Orang Melayu tak kerja dekat Melayu. Dia ada hubung kait. Kalau kita orang bangun kerap, bangun malam. Kencing, bangun malam ni sebab ada water resistance problem. Ya, ada masalah. Jadi kalau kita minum berdiri selalu akan kena penyakit tu. Jadi nak elakkan supaya tidak kena penyakit tu, kita digalakkan, setiap kali minum, kita kena duduk. Dan kita duduk, bila kita minum, jangan cepat berdiri. Sekurang-kurangnya, kita tunggu sekurang-kurangnya dalam 2-3 minit baru kita bangun berdiri, ya, supaya ayak tu dia akan terhenti pada satu bahagian. Kerana badan kita ni, perut kita ni tiga lapis, tuan. Lapis atas tu angin, ya, gastritis, angin. Lapis yang kedua makanan, lapis yang ketiga ayak. Sebab tu bila kita makan, kita lepas makanan jangan minum ayak. Dia suka tangguh paling-paling awal 15 minit baru minum. Nampak, ya? Ini semua bidang kesihatan. Ulama-ulama kita yang muktabar, Syekh Abdullah Fahim, ya. Kalau orang makan dengan dia, ada orang minum ayak, dia tegur. Dia. Habis makan, jangan minum ayak lagi. Syekh Abdullah Fahim tu. Ya? Dia. Ya? Itu dia. Berhenti dulu. Dah 15 minit dah ni, kita pun baru minum. Sebab kalau kita minum awal, dia akan masalah memberikan makanan kita tu akan tidak mudah dicernakan. Nampak tak? Ya? Sebab dia sudah dicampur dengan ayak, dia akan bawa turun. Jadi kita tak dapatlah dia punya gizi, dia punya vitamin tu, kekuatan tu akan mula merosot. Itu dia antaranya kelebihan. Itu yang kata Nabi tak bagi minum berdiri, bukan tak boleh.
Tapi Nabi ada juga pernah minum berdiri. Sebab tidak ada tempat yang sesuai nak duduk. Bukan? Itulah. Ya? Habis. Semua kita sentuh sikit lah. Dalil harus arad. Basyariah arad ni maknanya kata segala pergerakan-pergerakan manusiawi lah. Macam kita buat sekarang ni. Nabi adalah manusia macam kita. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan aku ni manusia, basyar macam kamu. Bila basyar ni dia melibatkan urusan-urusan kehidupan yang merupai pergerakan-pergerakan hayawani. Kita ada pergerakan hayawan, ya. Bergerak, berjalan, lompat, duduk, tidur, kan? Kita ni makhluk masih dikategorikan sebagai hayawan, beza sikit. Hayawanun natiqah. Hayawan yang berakal, itu bezanya. Jadi kita tak akal yang kita beza. Hayawan tetap hayawannya kita, ya. Sebahagian daripada hayawan kita ni. Tapi hayawan yang berakal. Jadi maka itu disebut sebagai pergerakan-pergerakan yang berlaku pada manusia. Manusia mesti tidur, mesti makan, mesti minum. Boleh bergerak, boleh berjalan, ya kan? Ya? Ada marahnya, ada baiknya, ada sayangnya, ada seronoknya, kan? Itu dipanggil a'radiyah. Jadi manusia ni adalah makhluk a'radiyah. Ya? Dia bukan macam malaikat. Ya? Kita sebab kita ada empat pergerakan daripada anasir, tanah, air, api, angin. Empat-empat ni anasir yang bergerak, betul tak? Ya? Tak boleh lari. Kita daripada empat anasir, kan? Tanah, air, api, angin. Itu manusia. Tak dapat tidak. Jadi kita terlibat dengan urusan-urusan yang disebut sebagai urusan basyariah, basyar, ya. Itu dia lah. Malaikat bukan basyar. Ya, malaikat bukan basyar. Jin pun basyar juga, tapi kita tak nampak. Jin macam kita juga. Dia makhluk hissi, makhluk yang ada tubuh. Dia ada fizik dia. Dia ada ni fizikal dia, ada, ya. Tapi kita tak nampak. Ya. Tuhan tak bagi kita nampak pertama pasal kekurangan. Dia punya aktiviti jin itu tidak menyeluruh seperti kita. Sebab tu dia tak boleh takbir bumi. Dia tak boleh takbir bumi. Tak boleh, ya. Itu iblis marah pasal tu lah. Iblis tu jin. Tak boleh takbir bumi. Kenapa dia bagi Tok Adam, ya? Manusia ni, makhluk ni, Tuhan kena buat satu makhluk pula nak takbir bumi. Sedangkan dia dah ada awal. Ya? Dia ada awal dah. Sedangkan Tuhan tak bagi jawatan tu kepada dia. Ketua malaikat pula. Tiba-tiba dia tidak diberi jawatan. Allah nak buat satu khalifah pengganti pula, ya. Yang punya sifat lain daripada tanah. Itu dia marah. Dia daripada api. Ana khairu minuhu. Khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada dia. Engkau jadikan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kamu jadikan dia daripada tanah. Itu dia. Dia berhujah dengan pencipta. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berani dia begitu berhujah dengan Allah seolah dia lebih tahu daripada Allah. Kata tanah, kata api itu lebih baik daripada tanah. Betul tak? Itu kesilapan dia lah. Kejahilan dia. Ya. Itu faham dia. Jadi makanya dengan kesombongan samalah. Jadi maka itu apa yang disebut dalam kenyataan basyariah ni tinggal lagi Nabi al-bashar laisa kal bashar. Itu dia. Manusia tapi bukan manusia biasa. Superman Nabi, Superman. Nah. Bukan Superman yang main dalam filem tu lah. Super. Nabi ini adalah al-bashar laisa kal bashar. Dia manusia tapi bukan manusia biasa. Luar biasa. Ya, yang lain ada Nabi sakit. Disebut oleh musannif di sini, ya. Kita baca ayat ni sikitlah, dia punya dalil. Dalil ni bukan hadis, eh. Ini keterangan daripada teks Arab, daripada buku Umul Barahin Matan Syekh Sanusi. Ini kita baca ni. Dia kata apa? Wa amma dalilu jawazil a'radil bashariyati 'alaihim fa musyahadah wuqu'iha bihim imma lita'zimi ujurihim aw litashri' aw litasalli 'anid dunya aw litanbihi likhissati qadriha an 'inda Allah ta'ala wa 'adama ridahu biha dar jazain li anbiya'ihi wa uliya'ihi bi'tibari ahwalihim fiha 'alaihim as-salatu was-salam. Ya, dan adapun dalil harus a'rad basyariah, maknanya kita harus dia bergerak macam kita lah, makan, minum apa semuanya.
ya. Maka iaitu dipandang jatuh mereka itu adakalanya kerana membesarkan pahala mereka itu atau kerana mengajar syariat atau kerana sabar. Mereka kena makan. Ha? Tak makan macam mana mereka nak abang minta makanan halal haram? Ha? Macam kata orang kafir Quraisy awal-awal, dia kata rasul-rasul ni mesti macam malaikat. Ha? Ni, dia kata Muhammad pasar pun dia pergi, makan pun dia makan, dia tidur, dia kahwin balik lagi. Mana boleh layak jadi rasul? Mereka kata hal itu. Ha, ini turun ayat, nampak? Ini paham yang di yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ya, maka Allah bantah. Ya, katakan, ana basyarum mislukum, aku manusia macam kamu. Ha, tinggal lagi perbezaannya, kelebihan Rasulullah itu ya, ada setengah-setengah khususiah pada Nabi yang tidak ada kepada. Mengikut Syaukani, ulama hadis ya, dalam kitab dia himpun hadis-hadis Nabi ini, dia dapat 1,000 khususiah yang ada pada Nabi, yang tidak ada pada umat. 1,000. Itu dia dapat kesan daripada hadis-hadis ya, mengikut Syaukani dalam hadis dia. Yang ulama hadis ya, Syaukani ya, hebat. Nah, jadi Pak Nak kata, 1,000 khususiah ni perkara yang luar biasa lah. Ya, Nabi boleh berkahwin, pada hukum asal Nabi boleh berkahwin dengan tidak ada had. Tapi Nabi tak buat begitu lah. Ya? Tak buat 9 isteri, 4 jariah. Kemudian, di antara 4 jariah tadi, dia merdekakan. Isteri-isteri yang hakiki, 9. Secara jariahnya 4, dimerdekakan jadi 13. Ya? Itu pun dia cerai 2 isteri. Sebelum itu ada 2 orang isteri, dia cerai. Nabi cerai. Kerana kedua-dua isteri ini tak boleh ikut cara Nabi. Ha? Jadi isteri Nabi bukan boleh pakai gelang, boleh pakai cincin, subang, tak boleh. Ha? Ha. Ha? Tak boleh pakai perhiasan. Tak boleh pakai bedak pun tak boleh. Ha, nah? Nak jadi isteri Nabi. Mereka yang 2 orang ni tak boleh ikut. Mereka nak gelang. Mereka nak rantai. Ya? Nak subang. Ya? Nak make up sikit. Tabaruj. Ha? Bila tak boleh ikut macam tu, Nabi cerai. Kalau nak isteri Nabi, kena pakai purdah. Kena pakai hijab. Ya, selalu kan. Ha, diwajibkan hijab kepada mereka. Kalau mereka buat salah, salah mereka jadi 1,000 kali lebih daripada salah orang biasa. Nampak? Itu isteri Nabi itu. Kalau dia buat apa-apa salah lah, kesalahan dia dibanding dengan orang awam ni 1,000 kali ganda. Ha, dosa dia, berat. Ha, itu isteri Nabi itu. Sebab dia diberi gelaran Ummul Mu'minin. Maknanya ibu orang-orang yang beriman. Bila janda, daripada jadi janda, kematian kemakatan Rasulullah, mereka tidak boleh berkahwin dan tidak orang boleh minang dia. Kerana dia bawa Ummul Mu'minin, Ummahatul Mu'minin, ibu bagi orang beriman. Itu martabat mereka. Dah jadi isteri Nabi, automatically, ya, secara langsung, mereka sudah jadi ibu kepada orang beriman. Ha, nah? Tak boleh dinikahi, tak boleh dipinang, ya, tak boleh ganti cari suami lain, tak boleh. Ha, ini di antara kedudukan martabat mereka sebagai isteri Nabi. Itu baru isteri tu. Ha, betapa Rasulullah sendiri, ya. Kalau itu Rasulullah, seperti yang kita sebut, di antara umumnya, ada juga lah sakit. Ha, sakit Nabi ni bukan pasal kelemahan. Kita sakit pasal kita ditimpa penyakit. Nabi sakit bukan kerana ditimpa penyakit. Ada kena faham tau, ya. Nabi sakit bukan ditimpa penyakit. Nah, ya. Nabi terpelihara daripada virus, terpelihara daripada kuman. Maksum. Itu faham maksum, ya. Bukan kita terpelihara daripada dosa, terpelihara daripada kuman, ya, tak boleh kena COVID, ya, tak boleh. Ya. Taun kan Nabi tak boleh. Cirit-cirit, birit, tak ada kan Nabi. Ya. Batuk, tak pernah batuk. Nabi tak pernah batuk. Ya. Tak pernah batuk. Ya. Ha, dia kata, ya. Sampai ada ditulis, ulama' tulis, ya, Nabi punya kelebihan tu, dia ada 12. 12 kelebihan Nabi tu. Sehingga kalau di ini ulama' punya faham lah, mengikut Syekh Ahmad Ali Al-Buni dalam Syamsul Ma'arif kitab dia. Ya. Dia kata kalau 12 sifat ni kita tulis, kita buh dan rumah kita, rumah tu aman damai, terpelihara daripada pencuri, terpelihara daripada kebakaran. Jadi dia nampak lah, ya? Murah rezeki. Ha, dia kena faham lah tu lah. Sifat Nabi tu. Sifat Nabi yang 12 tu, kita buh dalam rumah kita. Ha, nah. Ha, ada orang rajin buat. Dia buat apa ni, dia tulis dengan apa nama, tata kulim eh. Pun ni taruh, buat elok-elok, bubuh frame, gantung dalam rumah. Ya. 12 sifat Nabi. Banyak lagi lah, tapi 12 itu special sikit lah. Ya. Nabi tak batuk, Nabi tak menguap. Ya.
Nabi tak kenal sesemak, ya. Ya. Nabi tidur tak berdengkok. Cereh-cereh-cereh tak bunyi apa, ya. Itulah, ya. Dia tidur, hati dia tak tidur. Dia dapat tengok depan, boleh tengok belakang. Dia ada mata raib di belakang dua. Dia boleh tengok utara, Atik langsung. Dia boleh tengok Antartik belakang langsung. Dengan tak payah bergerak, tak payah pergi ke tempat itu, nampak, ya. Ya. Nabi boleh puasa wasal. Sunat bagi Nabi untuk tambah puasa. Kita cukup maghrib kena buka puasa. Nabi boleh extend dia punya puasa. Dapat pahala. Maka Nabi pernah tahan puasa sampai 5 hari. Dia tak nampak Nabi makan. 5 hari. Dia kata, aih, bulan Syaban. Nabi puasa 5 hari itu turut. Dia tak nampak. Eh, kami tak nampak Nabi buka puasa. Ya, ini kelebihan Rasulullah. Kita tak boleh. Nabi Isa bin Maryam, 50 hari puasa. Tak makan, tak minum. 50 hari. Nabi Isa ibn Maryam. Nah, ini kelebihan rasul-rasul. Itu di antara mereka, ya. Ya. Tak pernah sakit perut, mulai perut, tekan perut. Tak pernah sakit kepala. Nabi tak ada migrain. Nah, tak ada. Itu di antara kelebihan Rasulullah daripada kita, ya. Tidak. Ya. Dan Nabi antaranya tadi ini, perkara-perkara yang wajib, sembahyang duhanya wajib, sembahyang witirnya wajib, sembahyang tahajudnya wajib, kita sunat. Itu Rasulullah, ya. Itu kelebihan maknanya ada pada Rasulullah. Ini semua dikatakan sebagai a'radul basyariyah yang khusus kepada Nabi. Dan ada kita tengok Nabi lupa sembahyang. Nampak lupa, kan? Sembahyang, pernah Nabi sembahyang Isya sampai 5 rakaat. 5 rakaat. Ya. Makmum tunggulah. Makmum tunggu yang 4 rakaat, semua pakat tunggu dalam tahiyat. Nampak tak? Nabi terus. Habis 5 rakaat, Nabi pun duduk. Baca tahiyat, bagi salam, tunjuk sahwi. Nak beritahu kata, umat tu jadi. Umat aku boleh buat benda tu. Boleh jadi, betul tak? Kalau jadi macam tu, kita nak selesai macam mana? Kalau tidak ada dalil. Ya? Ujung, ada dalil pernah berlaku kat Nabi. Ini sebagai untuk menjelaskan tentang kedudukan hukum dan syariah. Bukan kerana Rasulullah lalai lupa. Nabi tidak ada sahun. Lalai kat Nabi tak ada. Kita sahun, ada lalai. Ya? Ya. Sebab bila kita sembahyang, kita buka lagi akal kita. Sepatutnya bila kita sembahyang Allahu Akbar, kita kena tutup akal kita lah. Akal tu kena tutup. Dia pakai hati, ya, dengan Allah. Nampak, ya? Kita pakai akal lagi, banyak duk fikir. Tu yang lalai. Nampak, ya? Kita masih buka lagi pintu akal. Ha, nah. 3 akal ni kena tutup. Dia 5 akal, kan? Ha, 3 di atas ni kena tutup. Akal fikri, akal gharizi, akal salimi. 3 akal ni kena tutup. Allahu Akbar, tutup. Selamat tinggal dunia. Habis. Itu angkat tangan. Syekh Muhammad Abdul, Rektor Al-Azhar dalam tafsir Al-Manar ada sebut bab ni. Ya. Tuan-tuan, ya. Jadi makanya, apa yang kita faham? Kita tak. Allahu Akbar, buka habis semua. Yang ni boleh tutup. Akal 2 ni kita tutup. Yang ni kena buka. Akal nurani, akal lubbi. 2 akal ni kita kena buka. Ini tasawuf lah. Kita kena bagi pengajian ilmu tasawuf, belajar tasawuf, kita akan jumpa lah benda ni. Ya? Kalau kita tak masuk gelanggang tasawuf, kita tak akan jumpa. Sampai bila kita tak nampak. Ya? Ha, itu paling penting sekali lah. Ya? Kita kena tutup akal. Akal ni dia punya fokus kepada dunia. Ya? Akal ni fokus di dunia. Jadi kita kena buka pintu akal, semayang kita tak boleh kosong. Ya? Ha, ya? Kadang-kadang terlepas sikit lah pintu tu, ditiup angin. Ya? Angin nafsu dia tiup, pintu terbuka. Sikit-sikit kadang-kadang terlepas, kan? Ya? Tak apalah tu. Ha, itu di antara sedikit yang boleh kita faham, tuan-tuan. Ya? Jadi insyaAllah, saya kira itulah di antara yang boleh kita ambil faham sedikit. Jadi erti bahawa dalil darul harus a'rad basyariyah dan segala Rasul alaihissalatu wassalam, lihat jatuhnya dengan mereka itu bagi orang yang semasa dengan mereka itu. Ada Nabi-Nabi, sahabat-sahabat tengok Nabi lupa dan sebagainya. Dan sampai khabar demikian itu dengan khabar mutawatir kepada orang yang tiada semasa dengan mereka itu. Ya, Nabi pernah bangun lupa tinggal tahiyat awal. Pernah Nabi bagi salam 2 rakaat, semayang zuhur, Nabi bagi salam. Orang sahabat mehabak kat Nabi, Zuliadain. Ya, dia pergi tanya Nabi, Rasulullah tambah lagi 2 rakaat. Ya. Ini bukan satu kelemahan Nabi, bukan kelalaian, ya. Tapi Allah jadikan Nabi itu lupa supaya menjadi dalil sebagai alasan dan juga sunnah untuk kita mengatasi masalah, ya, bagi menyelesaikan urusan syariah. Itu saja, ya. Dan tidak berkena kemudian diberi lihat atau kemudian diberi sampai khabar mutawatir kepada kenyataan lagi kerana bahawa sekalian mereka itu sakit,
mereka itu dan makan mereka itu dan minum mereka itu dan berkahwin mereka itu. Sama. Ya. Kemudian menyatakan al-musannif akan berapa faedah jatuh aurat basyariah dengan mereka itu, setengah daripada berkat itu membesarkan pahala mereka itu dengan sebab sabar. Atau umpama sakit mereka itu, Nabi kena baling batu, luka, kaki Nabi luka, gigi Nabi keluar darah kena batu. Ini bukan bermaksudnya Nabi tidak dijaga oleh Allah. Maknanya dia pun kena rasa sakit juga. Sakit itu nak angkat darjat dia, bukan kerana penyakit. Ya. Sakit Nabi bukan kerana penyakit, ya? Dia tak ada virus. Tapi semata-mata Allah sakitkan kerana nak angkat darjat Nabi itu. Di masa yang sama, nak beritahu kita daripada juga manusia, kalau tak pernah sakit ni, itu bukan orang lah. Ya? Sedangkan dia kata dia manusia macam kita. Tapi tak sakit, tak betul. Ya? Itu yang kata Fir'aun. Fir'aun ni nak beritahu dia Tuhan, dia tahu ni. Ya? Ajaran Nabi Musa tu memang sudah diketahui. Antaranya, yang dikatakan tadi, kalau Tuhan, Tuhan tak sakit lah. Betul tak? Maka tu Fir'aun, dia menyembunyikan sakit. Tapi dia lah paling teruk sekali, paling kronik. Kronik invalid. Dia ni ya. Cukup banyak penyakit kat dia. Dia ada penyakit kulit. Ya. Dia ada penyakit sawan. Ya. Ya. Kemudian dia ada lagi penyakit bisui. Bisui ya. Penuh bisui badannya. Ya. Bisui itu pula, dia keras, dia tak pecah. Ya. Dia kacau lah ya. Fir'aun. Dia nak lari badannya. Kata dia tak sakit, dia terpaksa kena. Bila dia sakit, dia kena pindah ke satu bukit. Ada satu kawasan bukit. Jauh daripada istana Fir'aun, lebih kurang dalam 10 km. Tempat mandi dia pun. Tempat mandi Fir'aun dengan istana dia, istana Fir'aun dengan tempat mandi 10 km. Sampai sekarang ada. Duk panas dari tempat mandi dia. Ayam tu duk panas. Kalau lepas teluk masak. Ya? Itu dia. Itu dia punya keadaan. Dia nak sembunyi, kata dia tu tak sakit. Jadi bila dia sakit, dia rasa sakit cepat-cepat. Dia suruh orang-orang dia bawa pergi duduk di bukit. Kononnya dia nak pergi tengok negara dia. Ya. Dia sembuh baru dia patah balik. Mandi pun begitu juga. Ya. Ya. Tempat tidur dia. Dia nak tidur sendiri pun kena jalan 3 km. Bukan kaki sebelah dalam rumah. Istana dia nak pergi tidur, dia kena jalan 3 km. Ini Fir'aun. Ya, kerana nak sorok, kononnya dia tak tidur. Nampak? Tuhan, itu yang satu hari Asiah nak buat cerita, ya. Asiah kata, boleh nak tuanku buka badan nak tengok badan tuanku macam mana? Dia kata tak boleh. Mesti nak kena tengoklah, dia kata. Nampak ya? Nak tengok kalau Tuhan dia mesti elok saja. Tapi dia kata hang seorang tu, orang lain tak dibuka tengok. Tapi Asiah dah pakat dengan dayang-dayang dia, menteri-menteri dia, kata tadi, bila aku tepuk tangan apa masuk? Ya, maka Fir'aun pun buka baju punya teruk tengok badan dia, ya, dengan melengkung dia, dengan perut dia terborol, dengan dada dia runcing, ya, dengan korak dia, ya, buka baju, Asiah pun tepuk tangan, pakat keluar punya menteri dia, pakat bergelak habis, nampaklah itu dia marah kat Asiah, hukum bunuh. Hukum bunuh Asiah. Suruh gaji dua, belah dua Asiah tu, dengan gaji, ya. Ini antaranya kerana dia malu. Rakyat dia dah mula tahu keadaan diri dia sudah tidak sempurna, maka dia murka kepada Asiah, maka Asiah dihukum bunuh. Itu dia antara sedikitlah yang kita faham, insyaAllah tuan-tuan. Cakap tu dulu, kita akan sambung tentang muka surat 211 atas tersebut, sabar, ya. Kemudian menyatakan masalah ini akan berapa faedah atas aurat basyariah. Aqul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wassir lana umurana, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.